menjadi kegembiraan tersendiri bagi siswa-siswi SD Negeri Mendungan 2 yang telah mampu menyelesaikan pendidikannya. Seluruh siswa bergembira menyambut datangnya pelaksanaan tutup tahun dan serah terima siswa kelas 6 yang berlangsung pada 2 Juni 2016. Acara ini telah menjadi kegiatan rutin di setiap tahunnya. Pada tahun ini, SD Negeri Mendungan 2 mewisuda sebanyak 25 siswa-siswinya. Raut gembira pun terpancar dari wajah siswa-siswi SD Negeri Mendungan 2 yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Pada hari ini pula kami mewisuda siswa-siswi kelas 6 yang berjumlah 25. Di tahun ajaran 2016-2017, SD Negeri Mendungan 2 boleh mengukir prestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Tahun ini kami pula boleh menampakkan prestasi dari anak-anak, kejuaraan dari non-akademik ataupun akademik. Acara tutup tahun semakin meriah dengan penampilan kreativitas siswa dari kelas 1 hingga kelas 6, seperti tari prajurit, tari Ponorogo, tari persembahan, dan lainnya. Setiap penampilan mendapat sambutan yang meriah dari tamu undangan yang hadir dalam kesempatan tersebut. Kreativitas siswa selalu dibina oleh sekolah, mengingat hal tersebut akan bermanfaat bagi masa depan siswa-siswi SD Negeri Mendungan 2. Keberhasilan pembelajaran tidak hanya dilihat dari nilai akademik peserta didik, potensi seni yang mereka miliki adalah hal yang tidak bisa lepas dari pembinaan. Pasalnya, seni dapat memberikan kesenangan dan dapat membantu anak didik untuk mempelajari berbagai keterampilan yang perlu dikuasai dengan bakat mereka. Dikatakan Kepala SD Negeri Mendungan 2 Yogyakarta, Wiwi Retno Budiastuti MPD, bahwa selama perjalanannya SD Negeri Mendungan 2 telah banyak menorehkan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Seperti prestasi yang telah diraih di tahun 2015, mulai dari tingkat kecamatan, UPT, kota, bahkan sampai di tingkat nasional.